Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to my YouTube channel Dapur Azalea. Di video sekarang saya akan membuat bolu kukus coklat 2 telur. Well, just check this out. Langkah pertama, siapkan loyang berdiameter 18 cm, olesi dengan Carlo ke seluruh bagian, dan Carlo itu sendiri terdiri dari campuran 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak sayur. Langkah kedua, siapkan wadah besar, masukkan 2 butir telur ukuran sedang, 90 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1/2 sendok teh emulsifier, saya pakai SP, mix di speed maksimum selama kurang lebih 7 menit tergantung power mixer masing-masing, atau sampai putih, kental, dan bercicak. Selanjutnya, tambahkan 120 gram tepung terigu protein sedang sambil diayak, 1/4 sendok teh baking powder, dan 65 ml santan instan. Mix kembali di speed terendah sebelum mesin dinyalakan, aduk-aduk dahulu supaya terigu tidak berterbangan kemana-mana. Kemudian, tuangkan 60 ml minyak sayur, mix di speed terendah. Lalu tambahkan secukupnya pasta coklat, aduk dengan menggunakan spatula untuk memastikan sudah tidak ada bahan yang masih mengendap di dasar adonan. Aduk dengan menggunakan teknik aduk balik. Setelah itu, tuang seluruh adonan coklat ke loyang, ratakan dan dihentak-hentakan beberapa kali. Panaskan steamer atau kukusan sampai airnya benar-benar mendidih. Kukus adonan selama 25 menit dengan api sedang. Jangan lupa untuk tutup kukusannya dilapisi dengan kain bersih atau serbet untuk besar kecilnya api seperti ini ya. Setelah 25 menit dikukus, bolunya sudah matang. Angkat, lalu didinginkan, kemudian dipindahkan ke wadah lain. Dan kalau mau diberikan topping harus tunggu dingin dulu ya. Di sini saya olesi selai coklat sebagai toppingnya, kemudian ditaburi dengan choco chip warna-warni. Oke guys, ini dia bolu kukus coklatnya sudah selesai diberi topping. Hasilnya cantik banget, harum dan lembut banget. Hanya dengan 2 telur saja. Bolu kukus coklat ini rasanya enak banget guys. Pecinta coklat pasti suka deh. Oke, silakan coba di rumah ya. Well, that's all the video. Thanks for watching. See you on next video. Happy cooking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.